Jenis-jenis ekskavator dan fungsinya. Dragline ekskavator. Dragline ekskavator adalah jenis ekskavator pengeruk yang berciri khusus terdiri dari shovel, dragline atau tali penarik, dan kren sebagai tangkainya. Power shovel ekskavator. Power shovel excavator adalah alat berat yang dikenal sebagai front shovel yang memiliki ukuran dan kekuatan sangat besar. Hydraulic shovel excavator. Hydraulic shovel excavator adalah jenis ekskavator yang berukuran sangat besar dengan ciri shovelnya menghadap ke depan dan menggunakan tenaga hidrolik. Demolition excavator. Demolition excavator adalah ekskavator yang memiliki penjepit berkekuatan tinggi, berfungsi untuk menghancurkan beragam material. Crawler excavator. Crawler excavator adalah ekskavator pada umumnya yang berfungsi untuk menggali, mengeruk, dan mengangkat material ke lokasi yang diinginkan. Material handler excavator. Material handler ekskavator adalah jenis khusus dari ekskavator yang bisa mencapit, mencengkeram, dan membawa beragam material ke tempat yang diinginkan menggunakan capitnya. Auger drill ekskavator. Auger drill excavator adalah ekskavator yang dengan mata bor di ujung tangkainya, ia berfungsi untuk mengebor tanah. Amfibi excavator. Amfibi ekskavator adalah jenis ekskavator yang didesain khusus memiliki roda yang sangat besar dan berongga udara sehingga bisa tetap terapung dan stabil di atas air. Magnet ekskavator. Magnet ekskavator adalah ekskavator yang dilengkapi dengan magnet di ujung lengannya, berfungsi untuk mengangkut material besi ataupun material khusus yang dapat ditarik oleh magnet. Hammer ekskavator. Hammer ekskavator adalah ekskavator yang dipasang sebuah palu besar di ujung tangkainya yang menggunakan tenaga hidrolik sebagai penggeraknya dan berkekuatan sangat besar.